Halo guys, selamat malam. Aduh, kita dalam perjalanan nih guys. Gak telat kita sampai terminal Bandar Kongs Kaki. Ah, hujan dari Pekanbaru dan terasa tiba-tiba ya. Nah, sekarang saya dalam perjalanan masih di Jalan Semamin ya. Tadi saya pas waktu masuk di Jalan Semamin dari Jalan Drama Bakti Sigunggung udah nampak keluar Makmur Tronton SC21, yaitu unitnya Bang Iwan sama Tulang Manulang, Tulang Pergi ya. Dan di belakangnya disusul dengan tadi bus Putra Pelangi. Putra Pelangi seperti tadi itu 7612 ya. X-nya unitnya Tulang Hari Tonang yang sekarang udah bawa JB5 SC21. Dan ini ada bus apa ya? Kita lihat guys, bus apa lagi yang melewat ini. Op, Lipos Kaliner ya. Lipos Kaliner SC21 udah lewat dia tadi ya. Itu tujuan Pekanbaru Pematang Siantar ya kawan-kawan. Cuma ya. Dan apa kita lihat bahwa aspal membasahi air membasahi aspal ya. Aduh ini ya masih hujan. Ada tiga yang bisa saya sampaikan, satu yang terekam, dua yang tidak terekam ya. Ini dia sudah lewat ya, jadi hujan guys, adalah tunggu hujan tereda dulu kita baru bisa melanjutkan ya perjalanan menuju terminal bandara PM Muskagi ya, untuk kita anting malam hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Ada bus apa lagi guys? Guys, ini bundaran lagi guys. Kayak nggak ada ya. Ini nanti kita belok kanan. Bundaran itu kita belok kanan ya. Kalau di sini pembalap-pembalap semua guys. Udah lampu sen pun kita lihat, kita buat nggak ngerti lampu sen kanan. Kita sekarang udah sampai di lajur 2-nya menuju terminal Bandara Pungsi Kaki ya. Ini dia memang nggak bisa lagi kita pantau bus. Ya pasti sepi jalan ini guys ya. Jadi kalau udah mau masuk ke terminal nanti baru kita rekam, kita pantau ya. Ini nggak bisa, nggak ada bus ini guys. Ini jalur pintu masuk ya. Oke kawan-kawan, kita udah mau masuk ke terminal Bandara PM Sukaki ya, TPA. Kalau di sini nih harus hati-hati kawan-kawan ya, karena kalau hujan gini nih banyak lubang ya. Di sini masih belum begitu ini, masih banyak lubang ya. Apalagi kalau kita jalur di kanan itu masih banyak lubang. Itu ada bus keluar ya. Ini masih ada pos penjagaan. Nanti ya, harus hati-hati sini. Up, lawan arah dia, mati lampu ini ya, luar biasa. Pelan-pelan, kita pelan-pelan. Oke, kita maju ke depan ya. Mobil pelan nih, mobilnya pelan kali. Ups, ada NPM di sana guys, udah masuk NPM di sana tuh guys, udah sholat ya. Di masjid itu NPM dia, Eser 2. Itu Rema Badu udah standby sana tuh guys. Apalagi udah masuk tuh. Oh itu speed kombi dia berjalan tuh. Kembali jalan tuh guys. Nah. Oke, kita masuk ya. Hop, disusul. Kita udah di sini. Yang masih ada di sini tuh ada sleeper simpati ya kawan-kawan ya. Ini 864. Ngejua-jua unitnya. Yang sana PT Rapi si 11 udah standby tuh ya. Atau mepin apa, nanti kita lihat. Udah banyak juga guys ya bus yang mau keluar. Kayak NPM udah berangkat. Up. Hoi. Tronton jalur. Tronton jeliner jalur malam. Wis. Mak news. Op. Oke, tadi. Kena lempar kaca tuh, memang meleset pelempar kaca. Ada apa? Ada letak ya.
Selamat sampai tujuan buat bus JRG ya. Basah kau? Basah? Itulah. Ini Makmur. Jet cleaner jalur malam ya. Jalur malam. Eits. Lang. Pemimpin jalur malam. Iya. Apa cerita? Biasa. Udah nih, udah sehat. Dikasih cerita yang rumah kabar ya. Wih. Nah, 2542 jalur malam guys. Perdana nih ya. Setelah rawat jalan ya. Main-main ya. Mencekam. Iya, yang mencekam. Soalnya lang, ini di belakangnya tronton juga. Iya, tronton. Tronton semua berangkat. Tronton di berangkat semua ya. Woi. Ini uniknya udah baho. Wah, 21 ya. Oke guys, kita masuk dulu ke dalam Makmur Jetliner ya. Udah lama guys kita nggak masuk ke sini. Wah, ini 2542 pakai transmisi tampar ya. Sistem tampar nih ya, ada tonggaknya nih. Terus bordernya mah warna kuning manis, ada dalam Pikachu, boneka Pikachu. Ini armadanya. Sebelum, nah, ini dia interior 2542 ya. Wanted Legend guys. Lama tidur. Ya, udah lama tidur nih guys. Bangkitkan lagi ya. Cuma 32 bangku guys. Gila gak? Masih bagus nih, masih mantap ya, ininya masih mantap untuk apa bagasi barangnya masih bagus ya, masih awet ya. Padahal dia udah lama banget unitnya guys, masih kuat lah ya. Ini paling enak sih ini, tutup ya. Masih ada nih untuk tuas ya. Keren ya, kita keluar guys. Masih bang. Ini ya, armadanya. Siap, zoom guys. Kita lihat ya, armadanya. Guys ini, oke guys, ini unit yang ada lagi yang tinggal ya. Yang di lajur 1 terminal Bandar Lampung itu yang di RGSI 21 ya kawan-kawan ya. Ya, keberangkatan itu biasanya jam 8 malam. Putra Pelangi ini keberangkatan jam 7:30. Terakhir berangkat ini udah 7:25. Ini SI21 ya. Yang ini ya, dinner ya, Makmur Tronton dinner 2542. Terakhir juga berangkat juga ini guys. Dan di belakangnya Makmur Jetliner ini ada Makmur Tronton SI212 Royal Class ya. Jadi jalur malam terakhir ini sepertinya Tronton ya, dua Tronton guys ya. Mantap, makin ini sepertinya dengar kabar tadi yang satu lagi mau dihidupkan ya, Makmur Tronton Jetliner ini untuk ada lawan jalurnya guys. Dan di belakang JRG ada unit kosong, datang di belakang Putra Pelangi kosong, dan Putra Pelangi kayaknya masih tetap jalur 2 ya, masih 2 unit yang berangkat ya kawan-kawan ya.
pemadai ya, tinggal 4 ya, tinggal ya. Depan tuh bisa kita lihat di sini masih hujan ya. Ini hujan deras ya. Ini terminal raya Bandara PMS Kaki ya. Jadi kita udah lihat sedikit ya mengenai interiornya Mammoth Tronton Liner 2542 ini, masih bagus, masih adem, masih bersih guys ya, aman ya, keren lah pemadainya, top. Oke, berangkat ya Putra Pelangi yang SE21. Ini uniknya udah baho 2, ribbon. Oke, ngedim ini udah. Oke, mantap. Maju. Oke, selamat sampai tujuan. Mantap. Bahwa 2 ribbon. Oke, berangkat Mammoth Liner ya. Oke, bilang langsung berangkat, lumayan juga sewanya. Perdana ya, mereka perdana jalur malam. Mantul. Warnanya masih garing ya, 2542. Ini yang geber ya. Aten 2542 kembali melintas. Oke guys, ini Mammoth Tronton si Dodoro kelas ya, dengan tulisan kacaco El Sadai. Ini uniknya yang bawa tuh Bang Bastian Purba dan Bang Stamos. Ini saya lihat di sini lagi proses menaikkan barang ya, dan penumpang oleh kru yang bertugas ya. Itu Bang Stamos tuh turun. Wow. Santai dia. Bang Stamos ya, driver duanya Bang Bastian, dia pertama bawa, nanti Bang Bastian kedua. Ini Rema Badi dan ini Jerges 21. Terus mereka penumpang ya kawan-kawan ya. Rangka Jerges-nya guys, SE21 Akan baru Medan. Awak sampai tujuan. Buingnya warna hijau ya, diganti. Ini dia ALS guys, si 28 jet liner. Ini tiga berapa nih? Oke. Terima kasih 374 Pak Ujang. Awalnya penjual. Kawan-kawan semua, ini tinggal bus Mammoth Rail Class 22 lagi ya. Belum berangkat. Ini yang ongkos 310.000 Pekanbaru Medan. Tinggal ini lagi ya. Dan saya juga guys mau mengakhiri hari ini juga untuk liburan kita di terminal Bandar Lurus Kaki, karena ada kesibukannya hari ini, ada keperluan mendadak nih ya. Dan saya mohon maaf jika kalau ada kesalahan kata guys. Saya manusia biasa, tidak berdosa. Manusia selalu buat kita semua. Semoga apa yang saya tampilkan itu bermanfaat buat rekan-rekan semua. Salam hangat dari saya, Alus 90,
Jangan lupa like, komen, subscribe, share ya. Semoga channel ini makin banyak. Selamat selalu.